لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh ormas yang berhadir dalam pertemuan kita pada saat ini, dan juga kita hormati pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pengurus Masjid Al-Furqan, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal tahun Islam saat ini 1437 Hijriah, kita berkumpul untuk menunjukkan merealisasikan nilai-nilai iman yang bersemayam dalam diri kita. Karena iman itu harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Belum cukup hanya sekedar di lisan, belum cukup hanya sekedar di lidah, belum cukup hanya sekedar kata-kata, tapi iman harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Salah satunya adalah memiliki kepedulian terhadap urusan umat Nabi Muhammad SAW, memiliki kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, memiliki kepedulian terhadap urusan dan pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap urusan umat Nabi Muhammad SAW, terhadap urusan kaum muslimin, khususnya mereka yang berada di tanah Syam dan khususnya lagi mereka yang berada di Suriah. Saya yakin kita sudah sering mendengar kalimat malam yang kama diambil muslimin falisa minhu. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Dan kaum muslimin di Suriah saat ini mengalami tindakan kezaliman oleh rezim yang sedang berkuasa. Mereka ditindas, bahkan mereka dibunuh sedemikian rupa. Iman mereka yang dibunuh sama dengan iman kita. Islam mereka
Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih tertutup hatinya, yang belum terbuka jiwanya untuk membangun dan meringankan beban saudara-saudara mereka di Suriah khusus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, orang yang berpotensi yang katanya kuat Islam, apa yang ngurusin Suriah? Bukan yang ngurusin Palestina. Memang ISPA itu Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Tapi Anda jangan lupa, dan perlu kita ketahui kenapa ISPA itu tak ambil peduli terhadap urusan Suriah. Karena di Suriah tidak sedikit orang Palestina yang menjadi pengungsi. Di antaranya mereka yang menjadi pengungsi di kamp pengungsian Jarmuk. Sebelum revolusi ada sekitar 500 ribu mereka tinggal di sana. Mereka diusir dari negeri Palestina oleh Zionis Israel. Kemudian mereka tinggal di Suriah, khususnya di kamp pengungsian Jarmuk dan beberapa kamp pengungsi lain. Setelah revolusi mereka pun juga dikejar, mereka pun juga ditangkap, mereka pun juga dibunuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita tidak bisa tinggal diam. Ketika generasi pembebas Al-Quds diperlakukan semacam ini, ketika mereka menjadi pengungsi di Suriah, saudara-saudara mereka berjibaku membebaskan Al-Quds dari tangan kotor Zionis Israel. Dengan kezaliman yang dilakukan oleh Bashar Assad, maka yang terjadi adalah pembiasan fokus untuk pembebasan Palestina. Saat ini di antara mereka ada pengungsi ke Turki, ada pengungsi ke Yordania, ada pengungsi ke Lebanon, dan fokus untuk pembebasan Al-Quds jadi tertutup. Padahal saya mendengar bagaimana rakyat Suriah membantu perjuangan rakyat Palestina. Karena rakyat Suriah sebelum revolusi perekonomiannya termasuk maju. Mereka adalah para pedagang yang sukses. Sebab perdagangan mereka, perniagaan mereka dari zaman Rasulullah SAW sudah terkenal. Bagaimana orang-orang Quraisy melakukan perdagangan ketika musim panas mereka pergi ke Syam, ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Tapi dengan mereka dihancurkan sedemikian rupa, berdampak kepada perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itulah saya ambil bagian untuk membantu mereka sekemampuannya. Yang kedua, kenapa kita juga harus peduli dalam urusan Suriah? Yang mana Suriah adalah bagian dari negeri Syam. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina ini merupakan negeri Syam yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Syam ila wa fi Yaman. Ya Allah, berkailah Syam kami dan Yaman kami. Artinya, selain kalimat ucapan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita memahami Rasul memiliki kepedulian terhadap negeri Syam. Bahkan bukan sekadar memiliki kepedulian di lisan, tapi Rasul juga datang ke negeri Syam. Di antaranya adalah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj dari Muhammad SAW. Oleh karena itulah, kalau benar-benar kita mencintai Rasulullah SAW, kita ingin meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, apa yang pernah didoakan oleh Rasul, hendaknya kita pun juga mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah mendoakan penduduk Syam sebagai wujud perhatian beliau, sebagai doa beliau. Maka kita sebagai umatnya juga harus memiliki perhatian kepada negeri Syam, apalagi saat ini sudah porak-poranda, bukan saja dilakukan oleh Bashar Assad dan antek-anteknya dan kontrol-kontrolnya. Bahkan pekan kemarin Rusia secara jelas melakukan bombardir kepada penduduk Suriah. Ini merupakan penegasan menurut saya. Yang sebelumnya Rusia pura-pura membantu Suriah, main belakang dia bantu Suriah, sekarang dia nggak tahan
begitulah konspirasi muamalah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertinggal diam. Setiap kita memiliki potensi kemampuan untuk membela membantu saudara-saudara kita. Siapa di antara Anda memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh mereka yang melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Suriah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir? Apa kekuatan kita di antaranya? Kekuatan kita di antaranya kekuatan doa. Doa sudah mungkin. Doa itu senjata orang mukmin. Jangan dianggap sepele masalah doa, saudara. Boleh dikatakan jalan malu dalam tanda kutip. Tapi